jadi nih ya. Nah, jadi dari dua kemasan Han Instant Cake Mix ini, aku dapat 3 cake kecil-kecil. Yang 2 cake ini pakai loyang ini. Sedangkan yang satu yang untuk atasnya, aku pakai mangkok yang ada di rumah aja. Lapisannya biar ada rasa-rasa sensasi kriuk-kriuk, aku nanti mau tambahin pakai KitKat. Jadi ini karena rasanya tuh vanilla banget ya, aku mau tambahin Milo yang agak-agak coklat, ada rasa coklat, jadi matching.